kita bisa lihat ini Al-Hijra Sweet Family sudah mundur teman-teman. Agak sulit karena tadi masuknya itu terlalu mepet, terlalu rapat sekali. Palala di belakang industri. Untuk duo Palala, oh, ini keren sendiri nih. Oke, Palala Duta Budaya Seri C. Oke, Palala mantap nih, penumpangnya banyak. Al-Hijra geng. Di sini sudah ada dua Al-Hijra ya teman-teman, satu yang royal. Oke, di sana terpantau ANS lagi tuh. Itu sudah berangkat lagi satu ANS. Oke, ayo dah berangkat lagi ANS royal. Sekarang ANS berangkat cepat-cepat. Nah ini dia untuk Al-Hijra Royal Platinum. Itu dia ANS Royal yang keempat ya, baru mundur. Cakep nih, ANS sekarang semakin pagi. Masih ada ini, armada yang keempat. Dirgansa 61, untuk NPM eksekutif. Kita menghitung, ada 6 armada NPM. Sip. Mutia sadar kamera. PM Mutia Putri Mutia. 12 Mei 2024. Oke, selamat datang kembali di channel Anak Terminal. Kali ini tanggal 13 Mei 2024. Anak Terminal melaporkan lagi dari Terminal Kampung Rambutan. Ketan pagi kita akan pantau teman-teman. Di hadapan kita ini ada Keramat Jati yang datang dari Denpasar SR3 XHD. Saya pernah naik di sini teman-teman, ada di trip report saya. Bis yang sangat keren nih. Oke. Di sini juga ada terpantau rasa sayang bis yang datang dari Bima Mataram atau dari Denpasar juga. Nah, ini ada Rosalia Indah dan ada warga baru di rute Pegaden. Ini bis klasik yang masih beroperasi di Terminal Kampung Rambutan. Sudah ada dua bis Padang teman-teman, ada Sembodo dan ada ANS eksekutif yang masuk. Saat ini pukul 7.45 waktu Terminal Kampung Rambutan tanggal 13 Mei 2024. Inilah dia Sembodo Sweet Kombi, kali ini yang bertugas SBA 902. Alholik dengan julannya. Datang sekali dua, total sudah ada tiga nih pagi-pagi rombongan bis ANS. Cakep nih, ANS sekarang semakin pagi. Inilah ANS sekarang teman-teman, budaya baru untuk bis Sumatera Barat. Kita ini sudah terpantau ada 3 armada ANS.
ANS menjadi bis kedua setelah Sembodo yang berangkat lebih pagi. Inilah dia Luxury Class sedang mundur, kasta tertinggi dari ANS. Saya juga sudah melihat ini ada masuk armada Sultan Kelas NPM Virkansa 63. Itu dia Virkansa 63 NPM Sultan Kelas. Sudah mundur ke jalur persiapan keberangkatan di jalur Sumatera Terminal Kampung Rambutan. Berlomba-lomba untuk mengantarkan penumpang ke Sumatera Barat. Untuk kemarin tanggal 12, NPM berangkat 7 armada ini dari Terminal Kampung Rambutan. ANS ada 4 armada. Ada bis Palala di belakang Dewi Sri. Lihat Palala Isiro. Ini untuk seri B Palala. Pribadi kalau bisa sih jangan masuk ke jalur keberangkatan, takut kesenggol aja sama bis. Oh, ternyata di sini yang eksekutif sudah berjalan nih teman-teman. Bis pertama eksekutif meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Saat ini pukul 8.20 ANS menjadi bis yang pertama meninggalkan terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Yang kelas eksekutif. Oh, ini ternyata bis yang baru datang dari Padang. Nomor 30. Pergi ke area Perpal. Nah, ini untuk yang Skyliner 68 Kumarang Jaya sudah masuk juga. Sweet Kombi sudah mundur teman-teman dari terminal Kampung Rambutan, diberangkatkan 8.30. Terus mundur. Masuk lagi Virkansa 16 eksekutif NPM nomor 16. Ini armada yang kedua untuk NPM pagi ini, menemani Virkansa 63. Bannya tuh Michelin ya kan. Virkansa 16 sudah berangkat eksekutif. Lagi ada nih Evastar. Kalau yang ini bis yang baru tiba di terminal Kampung Rambutan, bis yang datang dari Sekayu, Palembang. Tiba pukul 8.30 di terminal Kampung Rambutan, tempat menurunkan penumpang. Oh, itu masuk lagi tuh teman-teman, yang Royal. Itu armada yang ketiga. Dia yang nomor 28 Royal Class. Armada ketiga, teman-teman. Tadi yang berangkat pertama itu baru eksekutif. Nah, ini yang kelas Royal. Nah, itu ada NPM lagi tuh. Armada yang ketiga NPM Sultan Class Virkan 177. Di belakangnya ada Mior Sweet Kombi. Ini untuk ANS, teman-teman, yang inilah dia Virkansa 77 NPM Sultan Kelas, bus ketiga dari NPM. Nah, di sini ada bis Mior menyusul tadi teman-teman. Penumpang itu ada di atas tuh dua. Oke, inilah dia yang Luxury Class sudah jalan. Luxury Class ANS.
berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan untuk NPM yang dermaga ketiga, dan ini ada Mior. Mari kita coba intip. Penumpang Mior, teman-teman. Nah, ini kita akan melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada diprediksi 6 penumpang ini yang akan masuk dari Terminal Kampung Rambutan. Kita masuk dulu, teman-teman, ke dalam. Penumpangnya 4-0. Bapak di baris depan ya? Iya. Sip. Oke. Tarik aja, Pak. Harusnya bisa. Oh, keras ya? Keras. Takut kayak patah, Pak. Iya, kayak ini. Kayak agak keras itu loh. Iya, Bang. Berapa tiketnya, Pak? Yang ini? 77. Oh, 77. Sip. Keras ya? Lagi yang keempat, ANS Royal. Itu dia ANS Royal yang keempat ya, baru mundur di Terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Udah jalan, teman-teman. Mior Sweet Kombi. Efek macet langsung buru-buru pergi. Masuk lagi tuh ANS lagi. Ini yang kelima lagi nih, teman-teman. Royal lagi yang masuk. Nah, inilah dia. Sudah ada 5 ANS, kawan-kawan. Malala seri C baru masuk juga nih, teman-teman. Sudah ada 2 Palala dengan 2 seri. Nah, inilah update terkini, kondisi terkini, teman-teman. Untuk sementara NPM sudah ada berapa ya? Sudah ada 3. Untuk ANS sudah ada 5. Kali ini ANS mendominasi lagi nih. Kalau kemarin NPM ada 7, saat ini ANS sudah ada 5. Nah, ini dia untuk Al-Hijra Royal Platinum. Langsung masuk, teman-teman. Kita angkat lagi 1 ANS. Oke. Ayo, dah. Berangkat lagi ANS Royal. Sekarang ANS berangkat cepat-cepat. Nomor 28. Masih menyusun bagasi penumpang. Sama halnya dengan yang di belakang, teman-teman. Mantap ANS dengan tarif promo 500.000 eksekutif, 600.000 Royal, dan 700.000 untuk luxury class. Mari kita lihat dulu untuk Al-Hijrah hari ini. Tubuh Palala saat ini sedang memuat penumpang seri C dan seri B. Untuk duo Palala yang bertugas hari ini ada Isiro sama Duta Budaya. Sekarang kita ke Al-Hijrah. Nah, inilah di hadapan kita ada Al-Hijrah Royal Platinum dengan sasis Osor.
NPM yang ketiga sudah jalan. Ini adalah kondisi ruang tunggu keberangkatan Trans Sumatera di Terminal Kampung Rambutan. Sudah terpantau ada masuk Tranex teman-teman. Di belakangnya ada lagi Palala yang ketiga. Ini ada Tranex. Lalu di belakangnya ada Palala seri A. Dan ada lagi Al-Hijra Capung Suite Family. Oke, woi. Penumpangnya udah banyak tuh di dalam, luar biasa. Banyak penumpangnya loh, dari belakang sampai ke depan. Mantap nih, ini kira-kira penumpang dari mana nih? Untuk Al-Hijra, mantap nih hari ini. Keren. Nah, ini bis Medal Sekarwangi. Sumedang sudah mundur tuh, ada dua Palala di sana hadap-hadapan. Seperti biasa Palala tim satset bis paling cepat yang akan berangkat lagi nih, Palala Ichiro. Nah, di sana ada lagi tuh Tranex. Tranex atur posisi dulu teman-teman. Oke, kita coba hitung lagi nih penumpangnya untuk Al-Hijra yang suite family. Al-Hijra geng. Sudah ada dua Al-Hijra ya teman-teman, satu yang Royal, satu yang Sweet Family. Di sana terpantau ANS lagi tuh sudah berangkat. Nah, itu dia tadi ANS berangkat lagi yang Royal tuh, penumpang Royal Platinum sedang naik juga. Variasi di depan ini. Buka budaya variasinya jadi terlihat lebih keren. Oke, Palala Duta Budaya seri C. Wah, ada yang tinggalan nih. Terus. Sip. Lewat. Oke, Palala mantap nih, penumpangnya banyak. Duta Budaya seri C sudah berangkat meninggalkan Terminal Kampung Rambutan. Penumpang sampai ke belakang tuh, baris terakhir sudah ada penumpangnya. Hari ini Palala hidup tong 8 Gantino.
mantap. Sip. Pala. Oh, udah bis pagar alam. Oke, inilah dia Royal Class lagi yang sudah berangkat, bis terakhir untuk ANS. Bumarang Jaya mau jual kelas bis kedua untuk masih ada ini armada yang keempat Firkansa 61 untuk NPM eksekutif. Inilah jalur keberangkatan Trans Sumatera. Ini ada Al Hijrah Sweet Family akan segera diberangkatkan, teman-teman. Kita lihat ini, Al Hijrah Sweet Family sudah mundur, teman-teman. Agak sulit karena tadi masuknya itu terlalu mepet, terlalu rapat sekali. Up. Royal Platinum mundur lebih dahulu. Sudah berangkat membawa 4 penumpang dari terminal Kampung Rambutan. Ini penumpang Al Hijrah Sweet Family. Baru masuk lagi untuk Mior yang Dream Class atau Sleeper, kasta tertinggi dari Mior dengan julukan Senovati. Nah, di sini sudah terparkir armada Mior yang Dream Class, kasta tertinggi dari Mior, teman-teman. Julukannya Senopati. Nah, inilah untuk bis Mior Senopati Dream Class, kasta tertinggi dari bis Mior, teman-teman. Ini armada yang kedua yang masuk ke terminal Kampung Rambutan, akan melakukan perjalanan menuju Sumatera Barat. Oke, barang bagasi sudah dimasukkan. Persiapan akan segera mundur. Oh, ternyata benar, sudah mundur. Di dalam ada 8 penumpang, teman-teman. Baik di sisi kiri maupun yang di kanan. Inilah dia Mior Senopati Dream Class. Oke. Mior melanjutkan perjalanan, selamat sampai ke tujuan. Di lokasi Perpal ada dua armada Bumarang Jaya dan ada ANS di sana terpantau. Ternyata masih ada armada kelima, teman-teman. Ini adalah armada kelima dari bis NPM Firkan 178. Hijrah melaju dengan cepat. Canggih, ternyata masih ada lagi Firkan 172.
kita sudah bisa menghitung ada 6 armada NPM. Sip. Dia sadar kamera. Bis Sukabumi, Lana Jaya. Ini baru masuk satu armada MPM Mutia Putri Mutia. Itulah dia untuk bis terakhir NPM teman-teman. Ada 6 armada ternyata. Ada 6 armada untuk NPM hari ini tanggal 13 Mei 2024. NPM tetap menjadi idola bus Sumatera Barat. Masih mendominasi untuk hari ini. Nah, ini dia tadi ya, armada yang ke-6. Armada yang ke-5 ya. Oke, Wirkansa 78. MPM yang berangkat tanggal 13 Mei dari Terminal Kampung Rambutan.